الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وجماله وأصحابه ثم إلى جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا من فوقهم وإلى مشايخنا ومشايخهم من فوقهم ثم إلى أموات المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى حضرة المؤلف الشيخ الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه وعاد علينا من بركاته وأسراره وعلومه وأنواره ونبهاته وإلى آخرة الوالد الشيخ الحجاج الجوادي غفر الله له الغفار ورحمه من الأبرار وإلى حضرة أبويا السيد محمد بن علوي المالكي رحمة الله عليه ونفعنا به وبعلومه وبدعواته في الدارين آمين. شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلاوانا فوت اسماء الله الرحمن كما هو ولاس اسي ان دالم دنيا اخرات الرحيم كما هو ولاس اسي ان دالم اخرات بلوكم سرين كلا سندا اكن بلي بسم الله نيكو انتن حمزه نبا حمزه واصل Hamzah wasal ditulis diwaca ning permulaan tapi kalempit ana ing tengah-tengah kalam. Tapi bismillah niki keranten kasrotul istiqmal, kasrotul istiqmal bukan hanya bacaannya yang dilempit tapi tulisane yang dilempit. Jadi mestine sawise bak niku wonten alif bismi. Kata-kata Al-Quran ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Niku ikra bismi rabbik niku bismi mantan mbak terus alif sinin. Tapi tengriki ini kasratul istiqmal bismillahirrahmanirrahim alif niku dibuang tulisan. Nah kanjeng genteni alif yang dibuang itu lajeng satu dini bak dipun paringi alif mulanya bak itu tulisannya dungur koyok lam ya kan koyok lam sing dididi dan itu bak harus begitu itu cara menulis jadi bak itu di dungur itu dawa koyok lam itu dawane bak niku gentine hamzah wasal yang mestinya letaknya setelahnya bak. Ar-Rahman walau wazan fa'lana walaupun tulisane kan alif tapi macane mami diwaca dawa. Mestinya pun sing saya ni ku lek nulis Rahmani, nulis ni ku juga wakno. Iki lah biasa ni. Iki justru ya isi juga wakno. Sing saya ni ku lek nulis mim, juga wakno mim dowo gitu. Mim ni ku juga wedowo, paham? Nah mengapa mimnya juga wedowo?
karena dawane mim ini gentini alif sing ngadeg. Jadi alif sing ngadeg tapi ini gak ditulis ngadeg, balik mim ditulis dawa langsung gandeng karo nun. Sama nek nulis ngapi ngoten. Terus ba'iyah ditulis dawa sini, ini kan sini sing dawa. Sinnya ini panjang, rahim ya yang panjang. Pencetakan ini loh, pencetakan ini. Jadi sing sae sini mboten perlu panjang, ya mboten perlu panjang, justru mim yang layak ditulis panjang, panjangnya mim. Gentine napa alif yang aslinya berdiri tegak. Namun maklum Ar-Rahman lebih banyak hurufnya daripada Ar-Rahim. Ziyadatul mabna taduna ala ziyadatul makna. Terus napa faedah mubalaghoi Rahman lebih mubalaghoi daripada Ar-Rahim. Di dalam memaknai, kalau Abah memberi makna Ar-Rahman kang maha welas asih ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahim kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Gak tahu Abah dari mana makna seperti itu, apa dari Mbah Khalil Rembang atau dari Mbah Hasyim Asy'ari, boten paham kawula. Cuma para ustaz memberi makna Ar-Rahman Ar-Rahim macam-macam. Dan memang tafsirannya macam-macam. Untuk menyebutkan Ar-Rahman itu welas asih yang dalam dunia. Dan itu lebih bagli karena yang diberi rahmat teng dunia itu lebih akeh. Baik yang mukmin bahkan yang ghairu mukmin, yang muttaqi maupun yang bukan muttaqi. Tapi Ar-Rahim itu lebih sempit sasarannya, karena yang menerima rahmat di akhirat hanyalah orang-orang yang mukmin. Cuma wonten sing memperdebatkan Rahman walaupun objek sasarannya itu semua orang, tapi rahmat yang diberikan karena mengsekedi. Sementara Rahim walaupun objek sasarannya hanya orang-orang mukmin, jadi lebih terbatas, tapi rahmat yang diberikan justru tidak terbatas, abadal abidi. Jenggo lalek ngoten ditelok mana lebih balik yang mana, rahmanul dunia atau rahimul akhir. Lihat di dalam sangko objek sasarani maf'ul bainya itu rahman lebih banyak, tapi di dalam rahmat yang diberikan maka rahim justru tidak terbatas. Terus mengatakan saya cari yang paling pas atas maknanya apa rahman welas asih ing dalam dunia akhirat, rahim welas asih ing dalam akhirat bloko. Lengatan jelas pun Rahman lebih menang daripada Rahim. Dari basmalah ini yang mana Kanjeng Nabi dawuh kullu amrin bi balin la yubda'u bil basmalah fa huwa abtar. Semuanya harus diawali dengan basmalah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu lebih menampakkan maha rahmahnya daripada yang lain. Allah lebih menampakkan maha kasihnya daripada sifat-sifat yang lain. Jadi tidak benar kalau Islam itu bukan agama kasih sayang, apalagi kalau dikatakan agama brus, agama teroris apalagi. Sementara agama Nasrani, agama Kristen itu seringkali menampakkan kasihnya. Mulanya yayasan-yayasan Kristen itu banyak yang mengambil nama dengan ada kata-kata kasih. Kayak di Lumajang itu yayasan Kristen yang
besar dan itu misionaris itu punya nama Yayasan Pancaran Kasih. Dan Nabi Isa dinampakkan kasih sayangnya bagaimana dia rela mengorbankan diri untuk menebus dosa anak-anak manusia, sehingga rela disalib dan disengsarakan. Ini Allah, kita membantah Allah itu maha kuasa, nyepuro karek nyepuro lah, apa kok mengorbankan diri, apa Tuhan tidak maha kuasa kok masih mengorbankan diri, Tuhan maha lemah kalau begitu. Apalagi ketika Tuhan itu mau disalib, sambatnya Eli, Eli lama sabachthani, wahai Tuhan Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Aku kok gak mau tolong. Lah ini Tuhan atau bukan? Orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Tuhan sebenarnya iya. Lah kok sambat-sambat? Ya kan gak masuk akal. Karena itu kita mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi adalah seorang Nabi, seorang Nabi. Ternyata di Bible, di kitab sucinya orang-orang Kristen, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Yesus berkata, aku inilah Tuhan, sembahlah aku, tidak ada. Justru ada ayat yang mengatakan, aku hanyalah seorang Nabi, itu ada itu di kitab suci mereka. Kalau mereka menyatakan sebagai agama kasih, berapa orang Muslim yang dibantai oleh orang-orang Kristen sampai sekarang? Israel membantai orang-orang Palestina berapa? Sejahat-jahatnya Saddam Hussein ketika dia dengan kekejamannya diktator kepada rakyatnya, berapa sih yang terbunuh oleh kekejaman Saddam Hussein? Berapa? Tapi setelah invasi Amerika ke Irak, hampir setiap keluarga, setiap kakak ada anaknya yang mati gara-gara invasi Amerika. Ketika Ferdinand Isabella mengusir orang Muslim dari Andalusia, di mana Andalusia mencapai kejayaannya ketika dipegang oleh raja-raja Islam, muncul banyak ulama besar dari Andalus, termasuk seorang ahli tafsir Imam Jamahfari, seorang ahli bahasa Arab Imam Muhammad Ibn Abdullah Ibn Malik Ibn Malik, itu semuanya dari Andalusia. Maka setelah Ferdinand dan Isabella bisa mengalahkan raja Islam di Andalusia, maka rajanya diusir ke Maghrib, ke Maroko, nyebrang Laut Merah, teng kerajaan Maroko. Kemudian rakyatnya diultimatum, suruh pilih tiga pilihan, ikut rajamu nyebrang ke Afrika, ke Maroko, Maghrib, atau pindah agama Kristen, atau dibantai. Maka sehari itu tidak kurang 1000 orang Islam yang dibantai oleh Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella, yang sampai sekarang itu dianggap bapak bangsa oleh orang Spanyol. Kalau kita punya bapak bangsa itu Soekarno-Hatta, mereka punya bapak bangsa siapa? Ferdinand dan Isabella, yang membantai orang Muslim di Andalusia. Tidak kurang 1000 orang Muslim dibantai oleh mereka. Ini dari sisi mana kasihnya? Justru Islam mengajarkan kasih sampai Nabi sendiri dawuh, irhamu ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini hadis yang diterima pertama oleh guru saya, guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi, sebagai hadis yang pertama didengar oleh guru-guru, dari guru-guru. Hadis misal-misal bil awaliyah.
Karena itu saya juga mengawali kepada kamu sekalian hari ini aku sampaikan hadis misal awaliyah, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Katakan rabbitu ijazah. Kitabu Bad'il Wahyi, Kitab Bukhari yang oleh Imam Bukhari ditulis sebagai seorang yang Amirul Mukminin sebagai pemimpin dalam ilmu hadis Imam Bukhari. Dan di dalam Imam Sahih Bukhari ini babnya toh itu sudah mengandung fikih. Jadi ada hadis nanti yang banyak diulang-ulang dengan bab yang berbeda. Diulang-ulang itu biasanya pun ada faedah. Faedah menampakkan sanad yang banyak, atau faedah di situ ada fikih khusus dengan hadis yang berikutnya. Karena walaupun sama, tapi biasanya ada redaksi sedikit yang berbeda. Hadis Bukhari dianggap hadis yang paling sahih menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga dikatakan tidak ada di bawah langit ini kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an sebagaimana sahihnya Imam Bukhari. Orangnya sangat cerdas, orangnya sangat kuat hafalannya, sehingga suatu saat beliau diuji ya, semacam munakosyah dihadapi oleh kalau enggak salah 10 ulama menanyakan kepada Imam Bukhari sebuah hadis dengan sanadnya ini ya an hadza qala Rasulullah hakadha. Ditanya Imam Bukhari, ya apa hadis ini? Sahih atau tidak sahih? Imam Bukhari menjawab, ana ma'adri, kula mboten sembenapun. Setiap penguji mengeluarkan 10 hadis. Maka Imam Bukhari selalu menjawab, ana ma'adri, kula mboten sembenapun. Terus satu lagi menanyakan, ternyata 10 ulama yang mengeluarkan 10 hadis dengan sanadnya dipertanyakan ini sahih atau tidak sahih, Imam Bukhari hanya menjawab ana ma'adri, kulon badan semerah. Sehingga para penonton tepuk tangan geletai Bukhari sing dikondangno ahli hadis gak iso jawab. Jawabannya hanya selalu ma'adri, kulon badan semerah. Sementara si penanya manggut-manggut karena mereka tahu bahwa setiap hadis itu ada jebakan sanad. Kalau enggak teliti akan mengatakan itu sahih, itu muttashil. Ada jebakan di situ. Maka ketika Imam Bukhari mengatakan ana ma'adri, mereka heran, oh berarti teliti Bukhari ini. Dijebak tidak kena. Jadi yang penonton sudah tepuk tangan geledek Bukhari hanya menjawab ana ma'adri, tapi si penguji si munakir sudah manggut-manggut terkagum-kagum dengan ketelitian dan kejelian Imam Bukhari. Setelah 10 orang mengajukan per orang 10 hadis, berarti 100 hadis. Setelah semuanya menguji dan dijawab semuanya dengan Imam Bukhari dengan jawaban ana ma'adri, baru setelah itu Imam Bukhari mengatakan kalau hadis yang pertama dari syekh yang pertama yang saya tahu sanadnya seperti ini. Hadis yang kedua seperti ini sanadnya. Maka semua hadis itu dikembalikan dengan sanad yang benar. Jadi jebakan dari penguji ini tidak kena, tidak terjebak. Baru para penonton manggut-manggut, hebat Imam Bukhari. Dijebak tidak kena. Karena itu sing penanya, sing menakis wis mulai mau manggut-manggut terkagum-kagum, penonton sik tepuk tangan gledek ae gak entos. Harus setelah Bukhari menjelaskan
mereka baru mengutuk hebat Bukhari. Itulah maka benar Al-Qur'an mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lam. Berarti kagumi gumune niku tertinggal lek wong sing layak nang. Kitab Batil Wahyi. Qala Syekh Al-Imam Abah rahmatullah alaih ketika membaca Sahih Bukhari niku diimpeni dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abah itu seringkali puasaan maca Sahih Bukhari karena berharap dipanggil Rasulullah. Sebab ada hadis yang mengatakan man ra'ani fil manam fasayaroni fil yaqdhah. Siapa sing ndelok aku nang jero impen maka akan ndelok aku dalam keadaan yaqdhah, keadaan jaga. Orang-orang Wahabi menafsir iya nanti di akhirat akan ketemu fil yaqdhah, lek ketemu Nabi dalam mimpi mesti dia orang yang cinta pada Nabi dan nanti ketemu di akhirat. Kita jawab kalau ketemu di akhirat enggak hanya untuk yang pernah mimpi, yang enggak pernah mimpi pun akan ketemu Nabi di akhiratnya. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat fasayaroni fil yaqdhah itu mesti ketika dalam keadaan jaga di dunia ini akan dijumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengatakan wallahu alam bisawab bahwa Mbah Maksum Lasem dengan Nyai Maksum Mbah Nuri itu apa Kiai Maksum kerap ya itu keramati sekeramatan Nyai Maksum. Kalau Mbak Maksum berapa kali dijumpai Rasulullah, maka Nyai Maksum lebih berkali-kali dijumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya qodzatak. Karena itu ya Hamid Basuruan sangat ikhtiram kepada Mbah Nyai Maksum. Dan memang katanya masih mahram minar radha'ah antara Kiai Hamid Basuruan dengan Mbah Maksum putri ini. Konon ketika ya Hamid Badi Sejon itu sowan datang Nyai Maksum dan membacakan syair kematian. Tersulah entah salah ini kalau enggak hadi dunia dania wa umruha qasirah. Apa ini? Syairnya Al-Haddad itu. Makanya Maksum, loh Hamid nemoni aku kok maca syair iku apa ngandani aku arep mati. Ngoten pahamane Nyai Maksum, apa aku arep mati kok diwaca ana syair iki karo Hamid. Ternyata ya Hamid kundur lagi tani kali temannya satu mobil, jadi ada supir, ada Pak Jini yang ahli kaligrafi, ada ya Hamid, ada Nyai Hamid. Ketika kundur dari Lasem bawa sedan itu ya Hamid seringkali pegang dadanya begini lek wis dodoni lara ngoten. Maka ya Hamid dawuhan kepada supirnya, minggir Pak, minggir. Iki saken iki ibu arek-arek iki saken. Dadi saken ibu iki saken Nyai, padahal beliau jane ngempet lorone dodoni. Dan beliau berusaha mengamalkan tasawuf, jadi enggak mau sambat dengan sakitnya itu. Jadi ketika sakit parah enggak kuat ngumpet, tetap enggak sambat, cuma hanya memerintahkan supirnya berhenti. Mereka dengan guncangan mobil itu tambah terasa sakit. Rahmatullah alaih. Qala Syekh Dawud sapa Syekh Al-Imam Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah terusannya pun ibn Bardasbah, macam-macam Bardasbah, macam-macam Bardasbah. Kita enggak tahu bagaimana mestinya karena itu bahasa Ajam, yaitu bahasa Turkestan Timur ya asli daripada negara Bukhara. Orangnya tinggi besar, putih, hidungnya mancung, tapi matanya agak sipit. Jadi sepintas
persis dengan Cina. Cuma Cina yang berbadan tinggi besar. Kakak-kakak ganteng-ganteng, cantik-cantik orangnya. Jadi kita enggak tahu apa bardisba apa bardasbe bacaannya ya, karena itu ajam. Dan ketika ditulis Arab itu seringkali enggak sama. Kayak ulama-ulama kita semacam Syekh Mahfud At-Tirmizi, sing akeh maca At-Tirmizi, ana sing maca At-Tirmizi, ana sing maca At-Tirmizi. Ya karena orang Arab enggak tahu. Lalu sih bener ya At-Tirmizi yang memang dari kota Termas di Pacitan. Syekh Zaini, Zaini ulama di Mekah juga. Syekh Zaini Mbawian, dari Mbawian ditulis Bak Wawu Ya Nun, Bak Wawu Ya Alif Nun Mbawian. Tapi orang Arab membaca Syekh Zaini Boyan. Ya banyaklah yang ya, memang kan kecuali apa ya, kosa katanya memang terbatas dibandingkan dengan bahasa ajam, bahasa Jawa. Ya, karena enggak tahu aslinya gimana. Dan juga sebaliknya bahasa Jawa kekurangan kosa kata dari bahasa Arab. Orang Jawa sing totok ya, beda nova dengan bak enggak bisa. Antara ain dengan hamzah juga tidak bisa. Jadi orang Jawa munizat ya ka iso, zaitun menjadi zaitun, faizun menjadi faizun. Sama-sama ada kelemahannya. Yang menarik, Cina dengan Jepang itu kan negaranya berdampingan. Kalau Cina itu pelu, bilang R gak bisa, jadi luru menjadi lulu. Cina yang singkat lu nih. Sementara Jepang tetangganya, yang kita kalau enggak bisa membedakan samalah Jepang sama Cina. Jepang sebaliknya, malah Jepang itu enggak bisa bilang L. Jadi huruf Jepang L itu enggak ada. Jadi kalau luru yang mereka mengatakan ruru, itu orang Jepang. Al-Bukhari, dia dari negara Bukhari. Tapi dia juga punya bangsa marga Al-Ju'fi. Karena panglima Arab yang bermarga Al-Ju'fi itu yang mengislamkan di antara bayi Imam Bukhari. Sehingga Ju'fi itu bangsa Arab. Padahal dia itu orang ajam, orang Bukhara. Kok punya bangsa kebangsaan Arab Al-Ju'fi. Itu walaan. Jadi bangsa Ju'fi walaan, bukan nasaban, bukan baladan, tapi wala. Berkumbai diislamkan dengan oleh seorang panglima yang bermarga Al-Ju'fi. Rahimahullah, moga-moga paring rahmat ing Imam Bukhari sapa Allah Ta'ala. Dan negara Bukhari dulu ikut kekuasaan komunis. Ketika komunis rontok dan negara-negara Islam di Asia Tengah itu merdeka, muncul negara Uzbekistan, Tajikistan, Tantan, itu negara-negara Islam yang selama ini dijajah oleh Soviet. Nah sayangnya Turkistan ini tidak ikut merdeka. Turkistan masih di bawah kekuasaan pemerintahan Rusia ketika merdeka. Bung Karno ketika masih akrab dengan Soviet, dan Bung Karno masih punya hero Islam ya. Dan ketika itu memang komunis Indonesia kayak rebutan antara komunis Cina dengan komunis Soviet. Ketika Bung Karno disilahkan berkunjung ke Soviet, maka Bung Karno pesan, saya kalau ke Soviet tolong antarkan aku ke makamnya Imam Bukhari. Padahal negara saya kan gak ngeregani ulama, ulama akan jadi dibunuh. Tapi karena ingin dekat sama Bung Karno, maka pemerintahan Soviet mencari di mana makamnya ulama besar, ulama hadis, yaitu Imam Bukhari. Dan ketemu akhirnya. Jadi kalau gak ada permintaan Bung Karno,
Tidak di rumat makamnya Imam Bukhari itu. Dan orang pun takut rumat karena masih kejamnya komunis di Soviet. Rahimahullahu ta'ala amin. Babun kaifa kana iku kaya apa kana ana babat al-wahyi wiwitane wahyu ila rasulillah marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulullahi lan rang nodawe Allah jalla dzikru moha agung apa tinuture Allah. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wa nabiyina bi'badi. Inna satune ingsun auhayna iku paring wahyu sapa ingsun ilaika marang sira Muhammad. Kama auhayna kaya oleh paring wahyu sapa ingsun ila nuhi marang nabi Nuh wa nabiyina lan para nabi mimbadi saking sausia nabi Nuh. Al awal Babihi laikul hadatan al-Khumaidi Babihi ilaihi Babihi ay bisanadin Sohihin Bihi ay bisanadin Sohihin ilahi ay Ilal imam al-Bukhari Babihi laikul hadatan al-Khumaidi Abdullah ibn Zubair. Namanya Abdullah bin Zubair. Kala dawu sapa al-Khumaidi haddatsana Sufyan. Dan itu sapa Sufyan? Kala dawu sapa Sufyan haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Kala dawu sapa Yahya ibn Sa'id akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Ana usatune Muhammad ibn Ibrahim sami'a iku midanget sapa Muhammad al-Qamata ibn Waqqas ing al-Qama ibn Waqqas al-Laitsi. Yaqulu halidawu sapa al-Qamah sami itu kurung sapa ingsun Umar bin Al-Khattab ing Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ala al-mimbari ing si mimbar qala halidawu sapa Sayyidina Umar sami itu kurung sapa ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dawu sapa Kanjeng Rasul innamal a'malu binniyat. Angin bersini utawi pira-pira amal iku bin niyati iku tetap kelawan pira-pira niat. Wa inna maliku limri'in angin bersini kutub-kutub saban-saban awa-awaan mautai perkoronawa kang niat sopo imri'in ingma faman mongko utawi sopo kanat iku ono sopo opo hijratu hijraiman ila tunja iku marang dunya yusibuha kang merkoleh sapa man ing dunya au ila mraatin utawa marang wong wadon yang kiwa kang nikahi sapa si man ing imraah hijratu mengko utawi hijrah iman iku ilama marang perkara hajar kang hijrah sapa man ilahi maring ma. Hadis ini juga mempunyai beberapa redaksi karena lain sanad sudah lain redaksi dan Imam Bukhari tahu nek sanad iki redaksi ning ngene, sanad iki redaksi ning ngene. Nah, kita kan enggak telaten ngoten wis pokoke. Hadis sing ngene, sanad sing ya apa mbuh. Nah, kita dulu bertanya-tanya. Wis ana hadis Bukhari, ana hadis Muslim, wis karuan sahih. Berarti jamin sahih. Ana kitab muwatta sing dijamin sahih. Terus perlune apa belajar mustalah hadis? Perlune apa belajar mustalah hadis? Ternyata ya yang kita menerima hanya itu, hanya Bukhari, Muslim, muwatta. Padahal di sana masih banyak kitab-kitab hadis yang dulu kita enggak tahu. Kita dulu enggak lihat ada Kutubus Sittah, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, ada lagi Sunan Ad-Dailami, Sunan Sabal, banyak yang lain. Nah, disitulah Madinatu As-Sahih, Madinatul Hasan. Diduga ada Sahih, ada Hasan, bahkan ada Do'if. Karena itu ketika kita mempelajari hadis-hadis yang di luar Sahihain, di luar Bukhari Muslim dan di luar Muwatta, maka kita perlu untuk menelaah siapa para rawinya.
Nah, mungkin kita dulu juga bertanya loh, wis gak nyapu kabeh. Endi sing ngro iki sapa iki sapa, bagaimana kita menilai ulama ini apa makbul atau ulama ini thiqah atau gimana? Kita bertanya begitu, wong gak kenal kabeh. Nah, disitulah ada yang namanya kutubur rijal, kitab yang khusus menerangkan para rawi-rawi. Nah, seseorang dikatakan ahli dalam bidang hadis pada zaman sekarang itu kalau menguasai hadis banyak dan menguasai atau hafal banyak daripada nama-nama rawi dengan karakter rawinya itu masing-masing. Kalau banyak yang tahu itu, maka baru dikatakan ini loh ulama hadis zaman sekarang. Nah, itu yang ada Hasyim Asy'ari yang tokoh NU, pendiri NU, yang mana NU dianggap tidak ahli hadisnya, kan dianggap ahli fakih tok NU lah. Fakihnya hanya fakih Fathul Qori, Fathul Mu'in, yang tanpa adilahnya. Sekarang sih sudah ada beberapa ulama yang baru-baru kayak ulama yang mensarai apa takrib ya dengan adilahnya. Sehingga Imam Bukhari ini, Hasyim Asy'ari ini dikit-dikit qala Rasulullah hadatsana fulan. Sehingga Hasyim Asy'ari ini dulu dijuluki kiai hadatsana, saking alimnya dalam bidang hadis sampai diarani kiai hadatsana. Karena itu ketika Mahat Ali yang harus ada satu konsentrasi mah, itu yang diberi bagian ilmu hadis wa ulumi itu tebuireng. Karena dulu Mbah Hasyim adalah seorang yang sangat-sangat ahli hadis, sehingga Departemen Agama, Kementerian Agama meletakkan Mahat Ali dengan konsentrasi hadis wa ulumi di tebuireng. Padahal tebuireng zaman sekarang dengan zaman Mbah Hasyim sudah jauh-jauh berbeda. Nah, ketika Asyuniyah mengajukan apa namanya konsentrasi hadis wa ulumi itu, ditolak sama Kementerian Agama. Kalau pondok salaf, mengapa kok ambil itu? Pondok salaf kan cenderung ke fikih, cenderung ke tasawuf. Dan di Mahat Ali itu banyak itu fikih-fikih apa itu macam-macam. Di kajian itu fikih sosial, di sarang itu, di pondoknya Mbah Mun itu tasawuf, karena Mbah Mun kan sering mengungkap tasawuf. Kalau ngontor lah ya, karena pondok modern mengambil konsentrasi hadis wa ulum, tapi enggak tahu ngontor ambil apa, ada enggak matarinya di sana. Nah, karena itulah ketika kita ini maunya ditolak, justru saya bilang kepada teman-teman yang ngurusi Mahat Ali itu, ambil aja itu, kita harus ambil ilmu hadis wa ulumi biar enggak dianggap kalau pondok salaf ini apa dianggap kuper terhadap hadis itu. Dan di Indonesia ini memang jarang ahli hadis, profesor hadis hanya satu yang ada selama ini dan sudah meninggal, yaitu apa Mustafa Yaakub, memang alumni tebuireng dia sebelum kuliah di Timur Tengah, dan dia menjadi guru besar, menjadi imam besar Masjid Istiqlal baru almarhum. Nah, sekarang di Yayan di UIN itu, kalau dulu Quran dan hadis jadi satu, sekarang dipisahkan Quran sendiri, hadis sendiri. Dan memang sebagai dosen hadis ya harus S2, harus S2. Tapi kata teman-teman dosen di Jember, oh kalau dosen hadis banyak banget. Dosen hadis ini dosen yang sudah berhak untuk mengajarkan hadis karena sudah S2 gitu. Ahli hadis tutup. Dosen hadis iya. Nah, ahli hadis ya Gusola itu ahli hadis itu. Jadi dosen dia enggak bisa, apalagi S2 S1 aja enggak.
Nah, karena itu saya sekarang lagi mendatangkan kitab-kitab itu, Kutubur Rijal, kitab-kitab yang menerangkan tentang para rawi, dan itu banyak itu. Belum datang itu. Nanti di perpustakaan harus dilengkapi dengan itu. Saya mengeluarkan uang sekitar 14 juta kemarin untuk beli kitab Kutubur Rijal, kitab-kitab hadisnya. Belum datang sampai sekarang. Hadis ini dikatakan hadis ini sangat sangat diperlukan. Semua masalah fikih mesti dimasuki dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Walaupun ini ada redaksi innamal a'malu binniyat. Angin pestino tapi pura-pura amal itu mewujud kelawan niat. Nah, khobar yang mahdhuf yang biasanya kita karena ini ada khobar berupa jar majrur, kita seringkali membuat ta'aluk ikut mawjud, ikut tetap. Tapi di sini mestinya bukan hanya tetap. Ada dua pendapat, sah atau sempurna. Jadi innamal a'malu sahihatun bin niat khobarnya, atau innamal a'malu kamilatun bin niat. Jumhur ulama mengatakan bahwa amal itu sah. Jadi khabar yang dibuang adalah innamal a'malu sahihatun binniyat. Hanya Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa yang disimpan itu khabarnya adalah kamilatun. Sehingga dengan demikian maka ulama Hanafi itu berpendapat wudu pun tanpa niat sah, tapi kurang sempurna. Jadi ana wong srulup ning kali gak niat wudu sudah menjadi tahir, sudah suci walaupun enggak niat wudu. Tapi tidak sempurna kalau tidak dengan niat wudu. Tapi kalau kita walaupun celulup ning kali tapi kalau enggak niat ya tetap kita belum punya wudu. Nah, walaupun aslinya hadis ini menyindir kepada sebagian para sahabat yang hijrahnya itu bukan karena mengejar Rasulullah tapi karena istrinya sudah hijrah lebih dulu. Jadi bujuni iman dan bujuni hijrah. Nah dia kangen sama istrinya maka dia mengejar istrinya. Sampai dia olok-olok hadza muhajirul mar'ah. Iki wong sing hijrah wadon ya. Ini hijrah bukan karena Kanjeng Nabi itu karena mengejar mantan istrinya. Di dalam fikih diterangkan kalau orang itu hijrah maka ditunggu selama dalam iddah. Kok yang laki segera menyusul maka bisa dikembalikan kepada suaminya tanpa akad yang baru. Tapi kalau suaminya ini menyusul dan iddahnya sudah habis maka kalau tetap mau balen harus dengan akad yang baru. Sementara Sayyidah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suaminya tidak segera iman. Enggak segera iman yang bernama Abul As ibn Rabi. Sampai ketika perang Badar, Abul As ibn Rabi ini masih ikut tentara kafir dan tertangkap oleh Rasulullah. Untung enggak mati, tapi tertangkap jadi tawanan perang. Kemudian ditebus sama istrinya, sama Sayyidah Zainab. Dan yang dibuat nebus itu kalung. Kalung itu tinggalan dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi betapa cara wong lumrang ngresuloni Kanjeng Nabi. Iki kok teman-teman mantu sitok iki gantang-gantang iman sampai ketangkep perang Badar sing digawe nebus kalungi Khadijah, istri yang sangat saya cintai. Akhirnya pun ya dilepaskan itu Abul As ibn Rabi. Akhirnya pun Sayyidah Zainab enggak serantan ngenteni imane sing lanang, maka Zainab binti Rasulullah lari sendirian menuju Madinah menyusul abahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selisih berapa hari atau berapa bulan maka sang suami mengejar Sayyidah Zainab. Jadi hadis ini secara enggak langsung nyinggung mantune ya jane niki.
Niku mantune. Toto niate kok niki hijrah krana aku apa krana bojomu? Hadis ini dalam redaksi hadis yang lain, sanad yang lain itu ada tambahan paman kan syuratu ilallahi wa rasulihi fajratu ilallahi wa rasulihi. Nanti kita hadis yang lain terus paman kan syuratu ila dunia usibuha ayumra'atin yang kibuha fajratu ilama hajaru ilah. Tapi memang Sayyidina Abul Ash bin Rabi ini seorang suami yang sangat terkenal, sangat mencintai istrinya, sangat mencintai istrinya. Nah, sampai Kanjeng Nabi pernah bikin kajuan Abul Asy bin Rabi ini, dibikin kajuan di depan mantu yang lain. Yaitu di depannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana Sayyidina Ali ini pernah kepencut mau menikahi anaknya Abu Jahal. Konon anaknya Abu Jahal ini cantik orangnya, mau Islam kalau dinikahi dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ingin menikahi putrinya Abu Jahal, Nabi marah. Coba kumpul no anaknya Rasulullah karo anaknya Ali rokok ini. Sehingga kenyang Sayyidina Ali ketika Sayyidah Khadijah Malik masih hidup, Sayyidina Ali tidak bisa dan tidak pernah nikah lagi. Setelah Sayyidah Fatimah wafat, maka Sayyidina Ali punya istri 4 orang dan punya amat 10 orang. Dan istri pertama setelah Sayyidah Fatimah itu siapa? Putrinya Sayyidah Zainab. Jadi putrinya Abul Asy ibn Rabi. Nabi ketika marah kepada Sayyidina Ali, Nabi sempat bersabda, "Ni'mar rajulu Abul Asy ibn Rabi." Api-api orang nangga Abul Asy bin Rabi, karena hatinya enggak pernah bercabang katanya. Dan kemudian ketika Kanjeng Nabi, Kanjeng Sayyidah Fatimah wafat, Fatimah pesan kepada Sayyidina Ali suruh menikahi ponakannya yang bernama siapa namanya? Zainab, namanya siapa ya? Umamah, namanya Umamah binti Zainab binti Rasulullah. Dan Umamah ini cucu perempuan yang paling disayangi oleh Rasulullah. Putra dari siapa? Abul Asin. Hadis yang menerangkan Nabi pernah sholat dengan menggendong seorang anak perempuan, nek ngatek digendong, tidak sujud di dekek, gendong cucunya, yaitu Sayyidah Umamah binti Zainab. Jadi kalau cucu yang laki ya jelas Hasan Husain, tapi cucu perempuan sinten? Sayyidah Umamah binti Zainab. Babun wabihi ilaiqala hadatsana. Jadi kembali lagi wabihi ilaihi qala. Aywa bi sanadin sahihin muttasilin ila al-Imamil Bukhari. Qala hadatsana, ini dari hadatsana inda Imam Bukhari. Hadatsana Abdullah ibn Yusuf. Qala barona Malik an Hisam ibn Urwah. Ini Malik bin Anas anabihi sangkoramani Hisam rupane Urwah. Urwah ini bin Zubair. Jadi Hisam dari Urwah, berarti Urwah bin Zubair. An Aisyah, dari Aisyah, berarti Urwah ini dari bibinya. Karena Urwah bin Zubair itu putra daripada Sayyidah Asma. Asma binti Abi Bakar. Jadi Urwah ini satu saudara dengan Abdullah bin Zubair dengan Urwah bin Zubair. Yang paling yang alim ya Abdullah bin Zubair, paling alim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha an al Haritha ibn Hisham radhiyallahu ta'ala anhu sa'ala ikut takon sapa Haris Rasulullah insyaallah sallallahu alaihi wasallam faqala mangkadawuh mangka matur sapa Haris
ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, halikatus pun diyatika duki ing jenengan al wahyu apa wahyu. Faqala mengkodawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan yang dalam suwijine waktu ya'tini teko apa si wahyu ing ingsun mitsala sholatil jaros, halik umpamani suarane jaros, suarane bel. Ini sangat keras sekali. Wawa utawi wahyu sing kados sholatil jaros, asyadu ikulu wa abot-abote wahyu alaiya ingatasi ingsun. Sangat berat sekali. Memang berat. Jadi Nabi kayak orang yang semaput begitu, kayak orang pingsan. Ada salah seorang sahabat tepat jejer Kanjeng Nabi, pupuni sahabat ditumpangi karo pupuni Kanjeng Nabi. Ketika itu terus datang wahyu, maka sahabat tadi itu merasakan puh abote pupuni Kanjeng Nabi seakan-akan mau remuk pupu saya yang ditumpangi pupuni Kanjeng Nabi nalikane pas napa temurune wahyu niku. Iku sing paling abot. Fayuf samu anni, fayuf samu maka ten apa ten. Dan sumila ake yang ini dipisah ake, dan sumila ake apa ane sangka ingsun. Terus setelah itu selesai wahyu, wakat wa'aitu hal ya teman-teman wis ngrekso sapa ingsun anhu sangka Jibril ngoten ma ing perkara kala kang dawuh sapa Jibril ing ma itu abot kaya anu sampai semaput. Nah ini yang terus sama orang-orang orientalis ya, orang-orang Nasrani yang mempelajari Islam untuk mencari kesalahan Islam. Apa Muhammad itu? Wong a'udzubillahi min dzalik. Mereka mengatakan Muhammad adalah seseorang yang kena penyakit epilepsi, penyakit ayan. Moro-moro tibo, moro-moro. Agar menutupi kelemahan dia ngomong-ngomong dapat wahyu. Ini ya, ungkapannya orang-orang Nasrani, orang-orang orientalis, mustasyrik, untuk ngelek-ngelek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kalau kanjeng Nabi seorang yang epilepsi, iku lek wong kena penyakit iku kan tekone kan dadaan kan. Tengah-tengah perang semaput epilepsi ya kacau. Ternyata enggak seperti itu. Lah lek wong terkena penyakit igmaale kan sawaya-waya. Sampai kadang-kadang gak oleh cedek karo banyu, pas tengah-tengah lewat banyu sekumat, akhirnya ya mati ning banyu. Kalau cedek karo geni, pas wayahe cedek geni kumat terus njlungup nang geni. Nabi kan dapat wahyu jengga teh, karena itu wahyu bukan epilepsi ya, tekori dalam posisi gak seperti wong sing ayanan. Wa ahyanan lan ing dalam sucine waktu ya tamatsalu mendo-mendo limarang ingsun sapa al malaku malaikat rajulan ing sucine wong lanang bayu kalimuni mengko ndawuhi sapa malaikat ing ingsun yang berupa orang laki-laki fa'i mengko ngrekso yen apal sapa ingsun ma ing perkara yakulu kang dawuh sapa malaikat ing ingsun. Ini yang paling enteng ketika Nabi menyerupai seseorang terus omong-omongan itu yang paling enteng. Nah, yang paling sering diserupai oleh Jibril ya tentu orang yang paling ganteng, maksudnya ada nyerupane wong sing elek gitu. Dan sahabat yang paling ganteng adalah yang bernama Dihyah. Dihyah Al-Kalbi itu sahabat yang paling ganteng sampai dijuluki apa Yusuf hadil ummah. Yusuf umat ini saking gantengnya Dihyah Al-Kalbi. Nah, yang sering diserupai oleh Jibril Dihya Al-Kalbi ini. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, walaqad ra'aitu hari teman lan yakti teman-teman ningali sapa ingsun ing Kanjeng Nabi yang zilu hali temurun atau ing temurun ra'a bi makna ta'ti marama puluruh ing temurun alaihi
ingat sekian janabi apa al-wahyu wahyu fil yaumi dalam dino asyadidil bardi kang banget ademi fayuf sama maka den sumilaake dan sumilaake apa an sama kanjeng nabi wa inna jabinahu lan setuhune pilingani kanjeng nabi layata fasadu iku yakti rembes apa jabin apane arokon keringete. Yani Aisyah pernah melihat kanjeng nabi ketekanan wahyu seperti yang cara yang pertama yang paling berat itu. Kata Aisyah, walaupun di waktu musim dingin, zaman tahu musim dingin di Medina itu masya Allah dinginnya, karena wong keringetan musim dingin. Nah, tapi walaupun musim dingin, saking abot yang terima wahyu dengan cara yang pertama, nah, ketika wahyu itu sudah selesai, maka Aisyah melihat keringat itu rembes di pilingan kanjeng nabi. Saking abote wahyu. Babun wallahualam. Ya Rabbana atarofna bi annana aktarofna wa annana asrofna ala ladho asrofna fatum alaina taubah tafsir likulli haubah wastur lanal awrati wa aminir ro'ati wa gfirli walidi Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwa wa sa'iril khilal wa kullidhi mahabba awjiratin asyur wal muslimi la ajma amina rabbi asma fadla tanju isabi minna il mustafa rasuli rabbi kulis sallam wa sallam rabbi alai antar wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi fil bani wa tanahi walhamdulillahi fil bani wa tanahi.